welcome again to my channel, Ronatech. Kali ini kita akan review Floodrain. Kita akan unboxing Floodrain ini. Kelebihannya, sangat banyak kelebihannya dia. Dia termasuk one way Floodrain. Kita akan lihat isinya seperti apa. Di sini ada manualnya. Floodrain ini benar-benar dapat membantu kita. Floodrainnya seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke Floodrain ini, saya akan jelaskan sedikit mengenai saluran pembuangan Anda. Seperti Anda ketahui, sekarang ini banyak sekali permasalahan yang muncul dari Floodrain itu. Karena biasanya hawa yang keluar, hawa bau, comberan yang keluar dari saluran pembuangan Anda, atau adanya binatang tikus, bukan tikus ya, kecoak, atau yang kecil, binatang-binatang yang kecil, kaki seribu yang keluar dari saluran pembuangan Anda, dan itu sangat susah ditanggulangi dengan Floodrain yang konvensional yang seperti ini. Ini Floodrainnya konvensional. Oke, karena dia isinya langsung tembus ke saluran pembuangan, di mana hawa comberan itu keluarnya dari sini. Oke, ini hanya model konvensional, yang model zaman dahulu kala atau zaman pahala. Ini dia hanya menahan di sini, jadi airnya atau uapnya nggak naik ke atas. Akan tetapi permasalahan ini sering sekali muncul kalau kita tidak bisa setting dengan benar dari alatnya ini ya. Jadi ini kita udah nggak pakai lagi, ini udah zamannya udah kuno. Sekarang udah muncul Floodrain yang baru seperti ini. Ini Floodrain ini dapat mengatasi segala macam keluhan Anda, seperti bau comberan udah tidak ada lagi, bau binatang-binatang kecil atau kecoak yang sering muncul dari Floodrain yang kuno itu, dengan Floodrain ini tidak ada lagi. Oke, saya akan jelaskan. Floodrain ini dia semacam one way, jadi arahnya satu arah aja. Kita akan buka ya. Ini saluran atasnya dia. Di dalamnya udah ada saringan lagi, saringan rambut. Jadi drain Anda tidak akan mampet lagi dengan adanya ini saringannya. Kita bisa angkat, kita buang saringannya seperti ini. Dan yang paling penting itu di sini dia nih. Dia one way itu artinya air bisa ke bawah tapi nggak bisa balik ke atas. Kalau yang seperti ini tidak ada filternya, jadi air ke bawah semuanya itu masuk ke dalam sini, semuanya rambut juga masuk ke sini, jadi bisa jadi mampet. Oke, kalau menggunakan alat ini, dia ada pengguna filternya, bisa dicabut filternya sehingga rambut itu bisa hilang semuanya. Oke, jadi dia seperti ini dia nih. Jadi dia ada valve-nya di sini. Kalau ada air dia akan turun, dia akan mengalir. Kalau tidak ada air dia akan menutup. Jadi air udara yang dari bawah sini tidak akan bisa naik ke atas. Air, udara, binatang-binatang kecil, semuanya tidak bisa naik ke atas. Terus kita jadi ini sebenarnya juga di samping dia untuk mencegah adanya bau-bau comberan yang naik ke atas, hilang, nggak ada lagi. Binatang kecil juga tidak muncul lagi karena dia sistemnya one way valve, dia nggak ketutup. Oke, selain itu ini bisa juga berfungsi sebagai anti banjir. Di mana Floodrain ini dia air yang kadang-kadang kalau banjir itu air bisa keluar melalui saluran pembuangan kita. Jadi air tidak bisa bakal naik sini. Jadi secara otomatis air tidak akan mengalir dari sini ya. Jadi air tidak akan mengalir keluar dari sini. Ya. Selain itu bagusnya juga alat ini kita bisa membukanya dia. Kita bisa membersihkan one way valve-nya ini. Kalau kotor, kita bisa buka dengan cara kita putar di sini ya. Kita putar. Tuh. Kita bisa membersihkan dia. Kita bisa bersihkan saluran ini kalau kotor. Di sini ada karet ya. Ya. Jadi dia rapat sekali. Air tidak bisa tembus ke sini. Air nggak bisa tembus. Terus di sini juga ada o-ring juga. Jadi air nggak mungkin bisa mengalir ke atas. Oke. Jadi
solusi rumah Anda sekarang dari bau comberan dan binatang-binatang kecil yang akan naik ke atas, serta anti banjir, tidak mungkin lagi air bisa naik melalui drain ini. Oke, ini penemuan baru, sangat baru, maka saya sharing kepada semuanya Anda sehingga rumah-rumah Anda bisa menggantikan dengan menggunakan alat ini. Menggunakan alat ini, jadi permasalahan bau, binatang kecil, dan banjir teratasi. Oke, bahannya juga tebal ya, dari stainless, anti karat ya. Baru pertama kali saya lihat, ada pembuangan, bagus banget, dia ada filternya ya, dan dia bentuknya sangat elegan, modelnya baru. Oke, ini bentuknya seperti ini. Kalau dari yang bawahnya ini plastik ya, plastik. Atasnya stainless anti karat. Oke guys, demikianlah review atau sharing informasi dari kami mengenai floor drain automatic ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like. Dan jika Anda ingin bertanya seputar floor drain ini, please comment di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, biar Anda orang yang pertama mendapatkan video-video kami selanjutnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.